Ya ni komelo ki pasuku ya sangitin roh angka memo padongan lah. Lupa si pulung ki hadis dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu ada 19 amalan sebelum tidur itu. Yang kedua baca suratul Fatihah, baca doa sebelum tidur. Yang kedua baca suratul Fatihah, yang ketiga surat Al-Ikhlas, yang keempat surat Al-Falaq, kemudian An-Nas, Alif Lam Mim Gangka Umum Muflihun, kemudian ayat kursi tambah dua ayat sesudahnya, kemudian lillahi ma fis samawati capatna suratul Baqarah, napa alhaqu mutakasur, napa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah, akapitu napa tahiyat pacapurang itu capatna, napa salawat kemudian la ilaha illallah 40 kali. Angka kamu lek bacer mak kurang angka sah, apalagi koko meni olona televisi matin ro manasa dia nan baca. Ia na nonton na sinetron labat. Tapi tak cukup kere. Nabi mengatakan ada di antara umatku yang tidur dinilai solat sunat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Angkat tahu matiin roh tapi inilah masa pejah sunat. Masa pejah sunat bagi yang mengamalkan doa doa ini tadi dan berwudu sebelum tidur itu dinilai solat. Ya ku patak jangi matiin roh patak jangi terhitung solat sunat. Apa makai pak? Tak coba ni kere rekingnya. Ya kong kata matiin roh apa mulai tetek serawan nila tu tetek apa? Napa matiin roh tu ikut tangas sila tu asara. Berarti ya tu tahu ya kong 60 na tahu umur roh na. Talu puluh dua tahu matiin roh mi bawang. Si tengah umur roh ya matiin roh mi. Apalagi kong kata tetek serawan, tetek serawan ni matiin roh. Tetek serapi lo elena tu. Noto. Napa mati lo tatesi di tengah so napa tatesi tanganan na noto karewen ya teh maki tu kon 60 na tau umuruna 52 tau matin romi. Iya arwahmi tau de na tinro. Coba ni kare. Na nya na rutin roi ro menyita hidup. Siaga mi eta na pa perbandingan lino si basone mon rekan 1000 tahun banding 1 hari. Berarti kau enggak tahu tu kolino sisa butong berarti napa sih soangkan aku suri mondri tareke ni gare. Berarti kau enggak tahu 60 na 2 tahu sitangah berarti teluk jangan kan aku suri mondri. Ya coba ni reking 62 tahun setengah napa sih jasi teluk jangan kan aku suri mondri. Belum kita hitung ibadah depan ni reke dosa. Makanya manfaatkan hidup. Mari wakada manfaatkan angka bonus dalingi puang Allah Ta'ala. Siapa yang solat sunnah, solat subuh. Kamu kena minta siapa yang sholat subuh berjamaah mendapati takbir pertamanya imam itu sama kalau dia sholat satu malam penuh berarti 10 jam. Pak Yesenge satu malam penuh apa mulai labu nama tanah segang kemumbaan apa jarang nih berarti itu 10 jam. Ya ku mas sampai ya subuh ki mak berjama idapi ketak bere pamula nemangi 5 menit nilainya di sisi Allah sama kalau itu sholat 10 jam nilainya. Oh kau masih gila?